Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang servis. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini saya akan sharing lagi tentang info. Tadi ada yang nanya ya kemarin, Mas, cara melihat program-program aplikasi di laptop kita itu gimana? Katanya gitu. Oke, maka saya upload saja ya. Sekumpulan aplikasi yang terinstal di laptop kita itu ada di kontrol panel. Nah, silakan di kotak pencarian ini, silakan teman-teman ketik kontrol panel ya. Ketik kontrol panel. Nah, ketika terbuka, silakan buka kontrol panelnya. Ya, buka kontrol panelnya. Lalu, view by-nya itu usahakan pilih kategori ya. View by, pilih kategori agar sama dengan video. Ya, pilih uninstall a program. Nanti akan muncul ininya juga, pilih list ya agar sama dengan video. Inilah sekumpulan aplikasi, semua aplikasi yang ada di laptop kita. Jadi kalau misalkan laptopnya lemot gara-gara RAM-nya penuh, teman-teman bisa uninstall aplikasi ini yang enggak diperlukan. Caranya ya tinggal klik kanan, pilih uninstall, seperti itu aja, enggak susah ya. Yang penting di sini teman-teman jangan menginstal yang saya ya, yang saya lingkari ini. Jangan diuninstall ya. Kayak Microsoft Visual gitu ya, jangan. Kalau aplikasi-aplikasi yang kita pernah install boleh diuninstall ya. Itu akan mengurangi penggunaan RAM juga. Jadi RAM-nya agak lega. Seperti itu teman-teman. Tadi ada yang nanya lagi, Mas, gimana cara mau melihat penggunaan RAM? Di sini klik kanan di taskbar, pilih Task Manager ya. Nah, seperti ini. Di sini kan kelihatan tuh ke performance C ya. Nanti kita pilih kelihatan memori. RAM saya 8 GB, ini yang baru terpakai itu 32%, 34% yang sudah terpakai ya. Itulah cara melihat penggunaan RAM laptop kita ya, sudah seberapa persen. Kayak gitu. Untungnya RAM saya gede, hahaha. Oke, teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman pengen tahu, Mas, laptop saya itu kecepatannya gimana sih, sistemnya apa, di mana? Oke, kita cek di sini file explorer ya, di diskusi ini klik kanan terus pilih properties. Nanti kita akan mengetahui ini prosesornya apa. Prosesor kan dimulai dari dual core, core i3, core i5, core i7 ya. Nah, ini laptop saya ini adalah core i7 ya, RAM-nya 8 dan sistemnya memakai 64 bit ya, dan ini Windows-nya Windows 10. Seperti itulah cara mengetahui spesifikasi laptop. Oke teman-teman, mungkin infonya info receh banget ya, tapi nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa, semoga bermanfaat, semoga menjadi ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir dan menonton. Semoga selalu sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.